Penelitian bilang, minum jus paria setiap hari bisa menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh secara signifikan. Masalahnya, ibu saya nggak mau minum jus paria. Ibu sukanya coklat, minuman manis, pokoknya apa aja, asalkan rasanya manis. Setiap dikasih jus nggak pernah diminum. Malahan diem-diem dibuang. Bukan hanya itu, ternyata ibu pandai menimbun harta karun di kamarnya. Aduh. Ini kunci mobilnya, STNK-nya udah ada di dalam ya. Mau kemana sih, Bu? Cantik amat. Mau ke gereja, ada persekutuan wanita. Maaf ya, pakai tangan kiri. Ibu kenapa? Loh, kok lukanya masih belum sembuh ya? Ibu, hasil tes darah ibu, gulanya sangat tinggi. Jadi kalau ada luka, bisa lama untuk sembuhnya. Kadang apa yang saya pikir baik nggak selalu bisa diterima oleh ibu. Padahal itu untuk kebaikan dia juga. Nggak kadang sih, seringnya begitu. Saya pusing sama ibu. Mungkin dia juga dulu pusing sama saya kali ya. Bu, Fajar pulang. Dari dulu kalau makan belepotan. Tapi rasa sayangnya lebih besar daripada rasa pusingnya. Lukanya udah sembuh, Bu. Udah. Donatnya enak. Enak, tapi lebih enak donat buatan ibu. Ibu mau coba? Hubungan ibu dan saya kadang manis seperti donat, kadang pahit seperti jus paria. Namun itulah aneka rasa kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita.